Ratusan Kiai Nahdlatul Ulama atau NU di Sampang, Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Menurut Koordinator Kiai Kampung NU Madura, Lora Ahmad Anam Saputra, gagasan dan program yang dimiliki Prabowo Gibran ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu gagasan dan program Prabowo Gibran yang sangat disukai oleh para kiai adalah meningkatkan kualitas SDM tanah air dengan cara menyelenggarakan makan siang dan susu gratis untuk pelajar sekolah dan santri pondok pesantren. Semua kita sudah tahu ya tentang sosok Prabowo seperti apa. Beliau punya karakteristik yang kuat. Indonesia ini butuh pemimpin yang punya karakter seperti beliau. Kita sudah tahu semua ya tentang karakteristik Prabowo, orangnya ikhlas, orangnya karakternya bagus, punya apa jiwa kepemimpinan yang kuat dan itu diperlukan oleh Indonesia.